24/7 denk ich immer noch an dich. Heute bist du nicht mehr da, jetzt ist das Rampenlicht. Tausende von Narben hab ich nun in meinem Gesicht. Farbe in der Haut, ja diesen Schmerz, den hab nur ich. I think we are different, our love was so much. Mitsubishi X-Force 2023, siap ulang kesuksesan Xpander. Menjadi mobil yang ditunggu oleh penggemar otomotif Indonesia setelah Mitsubishi memamerkan versi konsepnya pada Februari tahun 2023 di Indonesia International Motor Show, IIMS. Pecinta otomotif di Indonesia sangat berharap bahwa XFC konsep dapat diluncurkan secara massal seperti yang dilakukan oleh Mitsubishi ketika merilis Xpander pada tahun 2017. Ketika itu pabrikan M dapat membuat Xpander mirip dengan XM konsep. Doch es ist weit entfernt, die Liebe vergeht, doch ich fühle den Schmerz. Ich will dich nie mehr sehen, ja, ich werde es nie verstehen, warum willst du von mir gehen? X-Force resmi dirilis pada ajang Gaikindo Indonesia Auto Show, GIIAS 2023 pada hari Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Langsung menjadi penantang bagi Honda HR-V dan Hyundai Creta, dan Wuling Alves pada segmen compact SUV. Apakah mampu menyaingi kompetitornya yang terlebih dahulu hadir pada pasar otomotif tanah air? Mari kita bahas apa saja keunggulan sekaligus review Mitsubishi X-Force terbaru yang siap dipasarkan di Indonesia. Eksterior Mitsubishi X-Force 2023. Secara tampilan, X-Force yang diproduksi massal oleh Mitsubishi sangat mendekati desain pada mobil konsepnya bernama XFC. Menggunakan desain dinamik siat terbaru, tampilan maskulin masih dipertahankan pada mobil ini. Tampak depan, wajah dari mobil ini hampir menyerupai mobil konsepnya, seperti pemakaian lampu TSP headlight dan semua lampu sudah full LED. Perbedaan yang dapat terlihat dari X-Force dibandingkan dengan XFC konsep terlihat pada bagian bawah grille. Jika pada XFC konsep terdapat lubang air intake, sementara pada X-Force diubah menjadi fog lamp yang dapat dipakai jika membutuhkan penerangan tambahan. 24/7 denke ich immer noch an dich. Heute bist du nicht mehr da, jetzt ist das Rampenlicht. Tausende von Tampak samping. Jika dilihat dari samping terlihat bahwa aura desain dari mobil konsepnya sangat terasa pada X-Force ini. Perbedaan yang dapat terlihat yaitu penggunaan spion, di mana XFC konsep menggunakan kamera untuk menggantikan fungsi spion. Regulasi di Indonesia yang tidak mengizinkan, makanya untuk spion pada versi produksi massal menggunakan spion yang normal. Dengan dimensi panjang 4390 mm, lebar 1810 mm, tinggi 1600 mm, dan ground clearance 222 mm. X-Force dirancang secara khusus untuk pasar negara yang berada pada kawasan Asia Tenggara dengan curah hujan tinggi dan seringkali banjir sehingga mempunyai ground clearance yang tinggi. Datang dengan velg 2-tone pada seri Ultimate R18 dengan ukuran ban 225/50 dan perbedaan berikutnya adalah ground clearance yang lebih tinggi daripada mobil konsepnya dengan 222 mm dan menjadi yang tertinggi di kelasnya. Tampak belakang. Bagian belakang mobil ini kembali menyerupai mobil konsepnya berkat penggunaan stylish rear combination light dengan 5 buah bar. Terdapat juga logo Mitsubishi dengan nama X-Force di sisi kiri bagian belakang mobil ini. Terdapat juga rear wiper di sisi belakang kaca untuk dapat menyeka air hujan agar visibilitas tetap terjaga dengan baik. 24/7 denk ich immer noch an dich. Heute bist du nicht mehr da, jetzt ist das Rampenlicht. Tausende von Narben hab ich nun in meinem Gesicht. Farbe in der Haut, ja diesen Schmerz, den hab nur ich. I think we are different. Our love was so magnificent. I tried so hard to know if I could ever go. Interior Mitsubishi X-Force 2023 didominasi dengan warna hitam, menjadikan kabin dari mobil ini terkesan luas dan elegan.
Dipadukan dengan bahan fabrik dan ornamen warna coklat piano black memberikan kesan mewah dan premium pada interior mobil ini. Dashboard, instrumen pada X-Force ini datang dengan konfigurasi 8 inci full digital dengan 3 bagian. Pada sisi kanan merupakan indikator bensin, bagian kiri merupakan suhu mesin dan bagian tengah adalah informasi yang lengkap tentang mobil ini dengan resolusi yang sangat jernih. Pada sisi multimedia display, selain menampilkan fitur hiburan juga dapat menampilkan beberapa hal seperti tilt angle, kompas, altitude, G-force meter. Untuk seri Ultimate layar multimedia lebih besar sementara untuk versi Exit mendapatkan yang lebih kecil. Terdapat juga pengaturan AC dengan fitur Nano X yang hanya tersedia pada seri Ultimate. Setir, compact SUV satu ini memiliki beberapa tombol yang dapat difungsikan sebagai pengatur volume di bagian kiri, di bawahnya terdapat tombol untuk mengatur seperti memutar lagu, selanjutnya atau mundur ke lagu sebelumnya. Pada bagian sebelah kanan terdapat tombol untuk mengatur cruise control, ada juga tombol perintah suara, tombol tutup dan melakukan panggilan telepon. Pengaturan setir sendiri dapat dilakukan secara tilt, atas bawah, dan teleskopik, maju mundur, secara manual untuk mendapatkan posisi mengemudi yang nyaman. Kursi X-Force ini nyaman dan empuk untuk diduduki baik oleh pengemudi maupun penumpang dengan bahan yang bagus dengan fitur anti-heat guard technology. Di bagian pengemudi kursi dapat diatur maju mundur, reclining, dan tinggi kursi secara manual, sehingga memberikan pengaturan yang baik untuk berkendara. Untuk bangku baris kedua, penumpang juga dimanjakan dengan adanya armrest yang lumayan besar dan memiliki cup holder. Kursi bagian belakang juga mendapatkan pengaturan reclining dengan 8 step, 17 hingga 33 derajat. Kursi belakang juga dapat dilipat dengan konfigurasi 40, pukul 20.40. Denke ich immer noch an dich. Heute bist du nicht mehr da, jetzt ist das Rampenlicht. Tausende von Narben hab ich nun in meinem Gesicht. Farbe in der Haut, ja diesen Schmerz, den hab nur ich. I think we are different. Our love was so magnificent. I tried so hard to know if I could. Bagasi. Terdapat mekanisme elektrik untuk membuka bagasi mobil ini dengan power tailgate dan kick sensor yang mempermudah dalam pengoperasiannya. Namun fitur ini hanya tersedia di versi Ultimate. Bagasi didominasi warna hitam dan terdapat lampu untuk penerangan ketika mencari sesuatu di bagasi. Klaim dari Mitsubishi, mobil ini memiliki bagasi paling besar di kelasnya dan memiliki partisi untuk menjaga privasi barang yang ada di ruang penyimpanan belakang. Die Liebe vergeht, doch ich fühle den Schmerz. Ich will dich nie mehr sehen. Ja, ich werde es nie verstehen. Warum willst du von mir gehen? Es kann dich nicht alles um mich gehen. Fitur Mitsubishi X-Force 2023. Sektor hiburan pada mobil ini sangat memanjakan mata dan telinga. Ada layar multimedia dengan resolusi dan kualitas terbaik di kelasnya X-Force dengan ukuran 12.3 inci dengan koneksi Android Auto dan Apple CarPlay pada seri Ultimate dan 8 inci pada seri Exit. Audio X-Force dilengkapi sound system premium dari 8 speaker dynamic sound Yamaha Premium yang mempunyai beberapa penyetelan jenis musik meliputi lively, signature, powerful, dan relaxing. Ada pula juga fitur speed compensated volume, SCV, yang dapat menyesuaikan volume musik dengan kontur jalan, kecepatan dan kebisingan untuk seri Ultimate. Menjadikan pengalaman berkendara jauh semakin menyenangkan. Fitur keselamatan berkendara. Terdapat beberapa fitur ADAS yang tersedia pada X-Force ini, seperti Active Stability Control, Hill Start Assist, Blind Spot Warning, Rear Cross Traffic Alert, dan Tire Pressure Monitoring System. Dilengkapi dengan 4 airbags pada sisi pengemudi, penumpang dan side airbags. Namun sayangnya sistem ADAS yang lengkap belum tersedia dalam mobil ini. Lampu dan wiper sudah memakai fitur menyala otomatis ketika dibutuhkan yang hanya tersedia di seri Ultimate. Operasi Mitsubishi X-Force 2023. Dapur pacu yang digunakan oleh X-Force berbagi platform dengan kakaknya Mitsubishi Expander. Dengan kode mesin 4A91 konfigurasi 4 silinder dengan kapasitas 1500 cm3 dengan output tenaga 105 PS dan torsi 141 Nm.
Tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan dengan transmisi CVT yang juga digunakan pada expander setelah facelift. Pemakaian mesin dan transmisi yang sama dengan expander juga memiliki alasan. Hal tersebut dilakukan mengingat reputasi mesin dan transmisi yang halus, bertenaga juga responsif. Memang bukan mesin yang tercepat di kelasnya seperti Honda HR-V dengan tenaga 120.6 PS dengan torsi 145 Nm dan Hyundai Creta dengan tenaga 115 PS dan torsi 143,8 Nm. Noch an dich. Heute bist du nicht mehr da, jetzt ist das Rampenlicht. Tausende von Narben hab ich nun in meinem Gesicht. Farbe in der Haut, ja diesen Schmerz, den hab nur ich. I think we are different. Our love was so magnificent. I tried so hard to know as far I could ever go. I think I broke myself. Du weißt ja, die Liebe am Arsch und die Herzen sind kalt. Ja, ich bin heute allein und doch sag ich dir eins: Gib das hier jetzt auf, denn wir sind nicht mehr zwei. Hab mich grad verliebt, doch war ich dir fern. Gib's mir einen Hieb und ich seh einen Stern. Es brennt noch das Licht, doch es ist weit entfernt. Die Liebe vergeht, doch ich fühle den Schmerz. Ich will dich nie mehr sehen. Ja, ich werde es nie verstehen. Untuk membantu pengendara, terdapat 4 mode berkendara, normal, wet, gravel, dan mud, yang dapat mengatur penyaluran tenaga, traction control, stability control pada berbagai kontur jalan oleh komputernya meskipun mobil ini belum menggunakan sistem penggerak all-wheel drive. Daftar harga Mitsubishi X-Force 2023. Mobil ini jika dilihat dari desain eksterior dan interior non-futuristik dan juga elegan sangat menarik untuk mengetahui harganya. Terdapat 2 seri yang ditawarkan pada awal diluncurkan, dibanderol mulai dari Rp382.500.000, OTR Jakarta, untuk seri Exit hingga Rp419.100.000, OTR Jakarta, untuk seri Ultimate. Harganya tergolong lebih rendah dibandingkan dengan pesaingnya di segmen yang sama.